Terekam CCTV mobil lawan arah bikin kecelakaan 3 motor di Bogor. Sebuah peristiwa kecelakaan terjadi di Bogor. Tepatnya berada di Jalan Raya Transyogi Cilengsi Bogor. Peristiwa ini terjadi Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023, malam. Kabar kecelakaan dibagikan akun IG Momomedsos dalam sebuah video. Kecelakaan melibatkan satu mobil dan 3 motor. Dari tayangan CCTV, diketahui awal mula penyebab kecelakaan terjadi setelah sebuah mobil melawan arah. Mobil itu berjalan pelan di sisi kanan jalan yang seharusnya digunakan untuk kendaraan sebaliknya. Terlihat bahwa di lokasi saat itu cukup ramai dilintasi oleh masyarakat. Mobil kemudian berbelok tajam ke arah kiri untuk menuju jalur yang sebenarnya. Saat itulah, dari sisi kanan muncul 2 motor dengan kecepatan cukup tinggi. Diduga kaget karena ada mobil tiba-tiba menyeberang, kecelakaan tidak bisa dihindarkan. Kedua motor tersebut menabrak sisi tengah mobil. Motor lain yang sudah berhenti di sisi jalan ikut terkena karena benturan yang keras. Beberapa warga yang berada di lokasi segera mendatangi korban untuk evakuasi. Belum diketahui bagaimana kondisi korban setelah kejadian.